Saudara, setelah menghilang selama 2 hari, seorang warga Kampung Baru Purwakarta, Jawa Barat, ditemukan telah meninggal dunia di dalam sumur. Korban diduga terpeleset saat sedang mengambil air di sumur ini. Korban pertama kali ditemukan oleh tetangganya yang curiga karena tidak terlihat selama 2 hari di rumahnya. Setelah dilakukan pencarian, warga menemukan tubuh korban di dalam sumur dalam kondisi meninggal dunia. Evakuasi jenazah korban oleh petugas Damkar Purwakarta berjalan dramatis. Selain harus menggunakan tabung oksigen, diameter sumur yang sempit juga menyulitkan petugas mengangkat jenazah korban. Jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayu Asih untuk diotopsi.